Ya. Aka halo nih ente nih. Halo. Nih anda YouTuber nih, YouTuber halo. Hah? Nah, nih, Peko. Bih tahun ini salantan, tenen juga. Pare Cidara. Halo, Jam Channel, fans Jam Channel semua. Ya, jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe Jam Channel. Ya, lihat di bajunya ya. Itu, Pak. Bonsai ya, kaki rinja dia. Salah. Nah, begetar Pak Iman begitu. Ya. Fans channel ya. Tetap setia dan pantangin terus yang belum launching. Ya, untuk tetap mengikuti informasi menarik dari Jam Channel. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to The Jam Channel. Pada konten kali ini kami di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kongko-kongko bonsai kumpul bersilaturahmi, bertukar pengalaman, cerita, dan motivasi untuk beberapa rekan-rekan yang sesama penghobi di studio Jam Channel, sembari berdiskusi dengan beberapa senior-senior dan pada momentum kongko-kongko bonsai ini juga ada salah satu bahan yang sedang di seleksi pencabangan dan pengawatan oleh senior pembonsai Lombok. Pada konten kali ini juga kami sekaligus bersilaturahmi dan menyapa rekan-rekan dimanapun rekan-rekan berada, sesama penghobi bonsai, untuk tetap membangun komunikasi yang positif dan berbagi kebahagiaan sehingga hobi ini tetap memberikan energi positif, energi yang membahagiakan sekaligus energi kreativitas dalam membentuk hasil karya seni dalam dunia tumbuhan di pot. Untuk rekan-rekan maklumi bahwa bahan serut berbongol ini pernah direview pada bulan-bulan sebelumnya, dan kali ini kami mengupdate sekaligus mengawati serta menseleksi bahan serut ini yang fase hari ini adalah fase pengarahan cabang dan anak cabang. Masih butuh waktu yang relatif lama untuk sempurnanya bahan serut bongol ini. Tetapi di balik proses yang begitu panjang, karena serut ini berusia sekitar 5
5 tahun lebih di saya. Setelah saya dapatkan di teman-teman pembonsai Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sampai hari ini berusia sekitar 5 tahun lebih. Dan terhitung baru 2 kali diproses oleh guruku Ikhlas Samsul. Beliau ini kakak Aan Poci, trainer muda yang berbakat. Mudah-mudahan beliau segera menemukan frekuensi itu. Terima kasih banyak sekali lagi atas semua dukungan rekan-rekan pembonsai dimanapun berada. Mudah-mudahan Jam Channel ini tetap menjadi wadah untuk kita bersilaturahmi dan berbagi pengalaman di dunia bonsai. Untuk lebih detailnya bagaimana keseruan dalam kungku-kungku bonsai di studio Jam Channel ini, mari ikuti video ini sampai selesai. Mudah-mudahan dengan tayangan yang sederhana dan sedikit agak culun ini memberikan kebahagiaan untuk semua rekan-rekan yang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, tetap semangat dan semangat berkarya. Ini nih. Halo, ya aku. Halo, assalamualaikum. Ketemu
ketemu lagi dengan Jam Channel di acara Kongko Bonsai dengan Master Andalan ini. Trainer muda kita yang bertalenta dan berbakat serta menggigit. Ikuti. Duwak salam baru. Man. Ini takut-takut kagak kan itu yang shooting nula sembilin shooting baru. Jam shooting. Shooting tenang baik. Mas pulang. Aneh wah. Om, ada hujan, Om. Om, ada hujan, Om. Pan. Hei, hei. Hei. Hei, 3M, 3M, 3M. Ayo kita buat cerita ini. Ya. Oh, masuk. Nah. Ini bahan mati atau apa ini? Daunnya. Diganti sama besi. Kenapa daunnya diganti sama besi? Mantap. Oh. Nih, mulai dengan anu lain bajas nih. Ada dengan cerita nih. Wah, yang payuang ini. Eh, aku senang nih area payuang ngadangan nih. Dia juga ke KP. Tapi aku tadi ke dulu. Iya, Niki. Dan ngirim jok dompu dan nak ngirim ke dompu? Enggak sempat. Enggak ada barang. Oh, enggak ada barang.